Pak. Bobby udah 2 hari nggak ada kabar. Kira-kira Bapak tahu nggak di mana? Mas Bobby teh nggak pernah ngomong apa-apa sama saya. Tapi itu, sebelumnya Bobby pernah hilang-hilang gini nggak, Pak? Mas Bobby itu orangnya teh impulsif. Jadi dia mah nggak pernah menghilang tanpa kabar. Tapi Bapak tahu arti impulsif? Nyaho. Hah? Bobby hilang? Ya hilang diketawain. Hilang? Siapa? Bobby. Bobby. Iya emang orang gak boleh ngilang? Ya boleh. Tapi kita terakhir kali ngeliat dia kayaknya di nikahan. Nikahan. Tapi sebelumnya si Bobby emang pernah ngilang-ngilang gini? Gak tahu dia. Ya gak tahu, kalau tahu gue cari sendiri. Bobby itu kalau ngilang, biasanya tuh ada hubungan sama cewek. Cewek bro. Gak ngebantu lu, serius nih, serius. Istrinya nyariin di rumah. Nangis-nangis. Nangis? Iya nangis, masa suaminya hilang dia seneng? Coba ke Damar, udah coba lu. Mereka tuh ada gawean bareng tuh. Iya, Damar, bener. Ada nomornya gak? Aman, udah. Aman. Gue hubungin Damar, kalau nggak ketemu baru gue hubungin Damkar. Damkar? Lo kira nyari kucing? Tas gua, mau ngapain lo bawa-bawa? Pelit banget tas doang. Buat Damkar ini. Damkar. Lo pasti tahu kan kenapa gue kesini? Gue nggak tahu. Emangnya kenapa? Bentar. Lo mau minum apa? Mungkin lo mau minum kopi atau mungkin lo benar-benar nggak tahu atau emang nggak mau cerita? Nggak, gue benar-benar nggak tahu. Memangnya ada apa? Bobby hilang. Maksudnya? Udah beberapa hari ini dia nggak pulang dan nggak ada kabar sama sekali. Benar-benar hilang. Mungkin lo berantem atau... Gue gak berantem. Gue sih gak dapat kabar apa-apa beberapa hari ini dari dia. Tapi memang biasanya terkadang sih dia kayak gitu. Atau gue coba telepon aja kali ya, siapa tahu telepon dari gue diangkat. HP-nya nggak aktif. Mar, cuman lo orang yang paling dekat sama dia yang gue kenal. Please bantuin gue, Mar. Gue akan kabarin lo kalau gue tahu sesuatu, ya. Gue hamil. Hamil?